Kali ini kamu bisa diem nggak? Diem, mingkem. Saya nggak ngomong, Ceng. Pedut, lehoy, pedut nih. Orang yang kumisnya kayak ikan lele nih. Udah kelima pedagang kambing, nggak ada yang jadi terus. Gara-gara kamu tuh orang paling kaya Ciraos. Alhamdulillah, Kum. Akhirnya saya mendengar sebuah pengakuan yang sangat tulus dari kau, Ceng. Makasih, Ceng. Kum, udah teman kamu disuruh pulang aja deh. Gangguin mulu dari tadi. Kenek supir. Waduh, kelihatannya udah damai, aman, sentosa nih. Tapi damai, aman, sentosa, apa damai tapi gersang? Kum, udah suruh pulang aja teman kamu nih. Abis waktu kita habis nih. Dang, jadi begininya, Dang. Ini kalau kamu mau cari kambing kurban, tolong pilih sendiri, tapi di sana jauh. Jangan ganggu kami yang ada di sini. Tolong ya, Dang. Astagfirullahalazim. Susah banget sih saya ingin berbuat baik. Saya kesini itu untuk mendampingi kalian supaya kalian tidak ditipu, coba. Masa kambing begini-begini aja 3 juta, 3,5 juta. Saya tidak mau kamu Sarkum ketipu, Idoy, Aceng ketipu. Lagian uang cuma segitu-segitunya. Masa ketipu juga kan kasihan. Kalau saya mah enggak apa-apa. Uang saya selemari 7 turunan tidak habis-habis. Ya, terserah deh. Dari tadi juga bilangnya terserah, tapi ngegrecokin terus. Awas ya ganggu lagi nya. Pedut doi, pedut. Oh. Ao aja nih juga. Ayo atuh Kum cepetan pilih, sebentar lagi anak-anak tetap pada pulang sekolahnya. Dang. Iya, ini namanya zolim sama orang kaya tahu. Ya kamu kesana. Mendingan aja ngobrol kambing tuh. Yang itunya, bagusnya. Itu Ceng, itu Ceng. Iya. Bagus nih. Ujang, Asep, Karsum, dan Kasdun. Bersih-bersih lapangan ya. Siap, Pak Ustaz. Sob. Iya, Pak. Kamu sama Koswara, siapkan sound system. Sekalian juga cek tikar buat sholat Idul Adha. Siap, Pak Ustaz. Iya, Pak. Kusoy sama Osmon, tolong gali untuk lubang penyembelihan. Baik, Pak Ustaz. Siapkan juga tali-tali, kantong kresek. Kalau ada sapi untuk kurban, siapkan kantong kreseknya yang beda dengan kantong kreseknya kami. Baik, Pak Ustaz. Tasmat, Karnadi. Kalian cari rumput untuk hewan kurban. Insya Allah, sore dan besok, hewan kurbannya datang ke sini. Siap, Pak Ustaz. Perasaan, saya juga iya, Pak Ustaz. Pakai perasaan, iya aja gitu.